Jadi, gue lagi di Tangerang sekarang dan rencananya sih kita bakalan buka bareng apa bersama ya? Bukber bareng. Iya. Bukber bareng. Iya, buka bersama bareng. That you could do. Ini kita ada agenda dadakan. Jadi, gue ngerencanain ini ya sekitar 2 detik yang lalu lah buat ngadain bukber sama moderator, dan ini pertama kalinya gue kumpul bareng moderator-moderator lainnya. Jadi 4 dari kita ya, gue Tari, 2 anak kantor, Eja, Reza, termasuk moderator juga kan, sama 6 moderator lainnya. Mau ada anak lama, anak baru, ada anak orang dalam juga yang bakal hadir. Moderator ya sebulan yang lalu lah jadi moderator ya. Jadi nanti kita bakal ketemu mereka di acara bukber dan ngobrol-ngobrol juga. Mungkin ini jadi vlog singkat kali ya. Ya udah nanti kita rekap aja apa yang sudah kita lakukan, walaupun kita belum melakukan apa-apa. Ini baru benar-benar baru scene pertama ya. Ya opening-openingnya ada sinematik katanya sih gitu. Cuman ya udah. Kita bakal ketemu lagi nanti di TKP langsung. Enggak ada apa-apa. Enggak ada belanja-belanja, enggak ada apa, enggak ada. Ya langsung aja kita ke TKP. Oke. Okay? Ya. Yeah. Ini udah nyala nih. Udah nyala. Udah nyala, iya. Kita sudah ada di tempatnya, yaitu Istana Nelayan. Ini biasanya santai kan ada suaranya. Oh iya. Iya. Ini dulu tempat gua nikahan ya. Nikahnya sih sebenarnya di KUA. Karena ketunda Covid ya waktu itu, jadi resepsinya ketunda berapa bulan ya? 8 apa 10 bulan gitu. Nah, akhirnya kita resepsi waktu itu bisa di sini. Nah, sebelum kita melanjutkan, kayaknya kita harus minta izin dulu biar enak gitu ya. Ya, ini tuh nge-vlog biasa gitu, bukan pre-wedding gitu. Ya, kita kesana aja, oke? Oh. Ini persis kayak 2 tahun lalu lah ya. Masih kayak Istana Nelayan. Gak ada renovasi. Iya. Nah, di sini nggak boleh ada senjata api, senjata tajam, narkoba, ini ya. Nah, kita minta izin dulu. Kak, izin ngambil video nggak apa-apa? Untuk vlog aja. Oke, makasih ya. Boleh, Pak. Oke. Ya, ternyata kita prank, kita bikin komersial video. Iya. Tapi nggak, kalau gitu bingung rugi ya? Kalau komersial ya. Nah, di sini ada kawan-kawannya Eja. Jadi emang konsepnya dia tuh kayak kapal gitu, Sa. Tuh lihat tuh. Konsep ininya kalau lu cek ya. Nanti lu shoot aja kalau memang ada waktu ya. Ternyata emang di sini pelayannya pakai sepatu roda ya. agak luas di sini. Nah, kita ke bagian nomor 4 ya. Nomor 4. Ini kita datang jam 5 tadi. Jam 5 lebih 5 menit lah datang ke sini tuh. Sebenarnya udah nyampe sini, cuman karena lupa kita itu nge-vlog gitu, kita retag gitu. Ah. Yuk, masuk. Kebetulan ada moderator pertama kita yang tadi ketemunya di depan ya. Luar biasa, ketemunya di depan pas banget. Yang lain mana ya? Udah di pub belum itu? Kami udah di sini gitu. Belum. Ya. Ini ada Sisil ya. Kebetulan kayaknya moderator satu-satunya yang datang untuk wanita. Yang lain pada kemana ya? Ada masalah kayaknya sama moderator pria kita ini. Nanti kita klarifikasi aja kali. Sebenarnya ada masalah apa enggak? Apa sama, katanya sama Reza juga masalahnya ini. Ini ya, sama kameramen kita juga bermasalah ini. Kalau udah berhubungan sama wanita dan pria, ada komplek lah ya, complicated ya. Ngomong-ngomong kok lu nge-shootnya tengah gitu ya? Biar dapat. Sebenarnya Iza tadi udah minum tapi ditutup lagi. Oh, gitu. Ini enggak kelihatan kan? Iya, kalau iya. Itu kelihatan. Iya. Memang ini jam 5 kita udah disuguhin ya, biar kuat puasanya ada. Jadi apa itu jam 6 nanti? Bisa. Emang bukanya jam berapa sih? Hah? 17.55 bukan? Iya. Oh, ada yang nanya bukanya jam berapa? Tergantung sih lu kuatnya jam berapa. Kalau sampai maghrib ya maghrib. Kalau misalkan setengah hari jam 12 berarti. Lanjut lagi. Dengar sebelum kesini lu ngopi dulu biar kuat. Betul. Yaudahlah kita habis ini nungguin dulu sembari melihat jam, sekitar 40 menit lagi lah paling lambat untuk buka puasa. 35 sampai 40 menit lagi. Nah, anak-anak yang lain nggak tahu nih datangnya jam berapa. Gue bilang jam 5 itu sebenarnya biar
on time gitu. At least namanya bukber jangan telat gitu kan. Ini bukber ya, gitu. Macet soalnya, Bang. Buka ini puasa makan, gitu. Minumannya udah on time banget kan. Ah, ya. Itu dia. Yang gue bingung, kemarin gue kan bukber juga ya. Masih ada yang telat gitu. Agak bingung saya. Ini kan buka nih, kok bisa telat? Apakah memang kondisi yang tidak menentukan atau memang buka ini kata lain dari ya udah makan bareng aja gitu. Kayaknya harus sebelum itu disiapin buat jam ngaret gitu deh. Jam ngaret jam 5 gue udah. Oh, iya. Itu udah lumayan lah maksudnya. 1 jam lah. Satu jam menuju kan. Itu setengah 6 ya. Nanti kita lihat ya. Kita tinggal setengah 6 10 menit lagi lah kita ketemu lagi, oke? Okay? Ya udah. Kita teman. Ya, kita menunjukkan waktu pukul gimana sih? Ya, kali ini menunjukkan gimana sih? Ya, waktu ini menunjukkan banyak banget ya. Ya, sekarang menunjukkan pukul 15.37 ya. Di mana ini perkembangan sudah lumayan ya, dari 5 orang menjadi 7 orang. Betul. Ya. Kebetulan di sini ada 2 saudagar kita yang baru datang dari Bogor ya, betul Pak ya? Ya, ada moderator Hekal dan juga moderator Grian ada di sudut kiri. Nah, itu dia absen. Ya lu umur berapa sih? Saltingnya kayak bocil lah. Lu umur berapa, Gal? 20. Lu Gri? 23. Kok lu kayak mikir gitu? 24 takut ketuaan, maksud lu apa? Maksud lu apa? Hah? Apa 24 maksudnya? Apa? Masih tua maksudnya. Itu enggak kedengeran pasti kan dia ngomong ya, apa? Iya, dia ngomong dari antara berempat ini takutnya ketuaan katanya. Lu berapa sih umur? 22, Bang. 22. Lu juga ya? 21. Kok lu beda gitu sih? Harusnya 22 tahun ini, Bang. Oh, kalau dia enggak tahun ini. 21. Lu tahun ini 21 atau 22 aja? Oh, sama berarti ya. Dua-duanya ya seumuran ya. Ya. Sisil 50 berapa? Dua berapa lu? 25. Ya 25 deh. Emang kita paling tua di sini. Emang petuanya apa ya? Jadi kita mau ngelamar, Bang. Mau ngelamar kerja. Kan tadi tanya umur. Betul. Kan lu udah kerja sih, gua. Oh iya. Udah lah 3 aja udah ngap ini THR, weh. Belum full lagi. Kalau full makin boncos. Ya semoga tahun depan ya. Semoga ya tahun depan kita bisa dapat rezeki yang wow gitu untuk semuanya. Semoga para moderator ini juga kan ada yang berkarir juga ya. Baik itu di bidang pekerjaan real dan juga bidang media sosial nih. Ada yang di pojok itu juga lagi live streaming mulu ya. Sekarang-sekarang ya jangan sedih gitu, Gri. Gawen gimana, Gri? Gawen asli gimana? Menangis. Oh udah enggak tuh. Makanya guys doakan Grian dapat kerjaan CEO lah ya. Amin. Tolong Mas Aji. Enggak ada. Enggak ada Mas Aji. Mas Aji lah. Mas Aji enggak ada. Oke, Mas Aji semua. Ah iya. Ya, kan bukan live. Ini kan video. Oh iya. Tapi jarang sih orang yang nonton konten itu nonton live juga. Dan yang nonton live nonton konten juga agak jarang. Ah, maaf itu percakapan okay, yang enggak kedengeran tadi. Internal. Ah, sebelum gua kesini tuh tadi gua melihat ada yang pakai gili sweet ya. Ada yang pakai damkar tadi tuh. Tadi ada yang anak SMP. Kayaknya ini ada bukber pesta kostum ya. Oh. Oh, di situ ya? Oh, persis ya? Oh, maaf ya kalau misalkan di sebelah saya sendiri saya enggak enak. Oh iya di sana ternyata ya. Jauh-jauh banget. Iya, jangan di sana nanti enggak enak kita. Belum ada copyright-nya. Udah jangan. Udah cukup ya. Kita juga kebetulan cosplay di sini. Iya. Cosplay nanti masing-masing jadi hewan ya. Jadi tebak. Di mobil ya. Ah, di mobil udah ada hewan masing-masing mencakup sisi terbaik dari orangnya, sifatnya. Jadi kalau ada yang kayak binatang itu nanti kita wakilkan. Mencret maaf. Ya udah, habis ini kita update lagi. Mungkin mendekati buka puasanya ya. Soalnya ini udah jam ya 5.40 ya, sekitar 15 menit sampai 20 menit lagi kita buka. Oke. Okay.
belum woi. Setting dulu deh. Oh iya. Ya terima kasih untuk yang sudah hadir tepat waktu ya. Setidaknya pas dengan waktu berbuka. Terima kasih sudah hadir. Kita menunggu dua orang lagi ya. Satu moderator lama tapi lama datang. Yang satu lagi moderator baru orang dalam. Karena orang dalam ini jadinya telat ya. Saya tunggu nih enggak tahu kemana. Daripada menunda-nunda, kita kelaparan di sini. Jadi saya akan memulai acara bukber ini dan berterima kasih pada yang udah hadir, abang-abang tete-tete ya di sini. Kita potong tumpeng. Enggak ada ya. Ya udah, itu aja mungkin. Terima kasih. Kita lanjut ke acara makan-makan. Berhubung ini temanya bulan puasa ya, karena emang gua nggak ada rencana juga, kita sistemnya ada hadiah berupa QRIS nanti saya scan gitu ya. Nah, pembayaran aman lewat BCA aman. Dana GoPay, OVO aman ya, aman semua ya. Ya, tapi biaya partisipasinya. Ini kan ada 10 orang ya, semua ikut kameramen aman aja ya. Nanti kamu kayak gini ya. Oke. Ya sistemnya. Untuk yang kalah nggak dapat apa-apa. Ya kan emang kalau kalah. Oh iya benar. Saya bayar bil. Hah? Jangan, itu urusan saya. Kalau bayar bil. Rungkat saya. Ah, jadi kita bakal ada flip battle challenge. Ini kita mini games. Setiap orang punya kesempatan 3 kali, ya. 3 kali apa? Kedikitan apa kebanyakan 3 kali? Ayo rembugin. Tes dulu. Tes dulu. Ah. Itu contoh. Ya itu contoh gitu kan. Nah ya. Gitu lah. Dua kali, ketiga kalinya, nah gitu misalkan. Tapi karena ada satu kali, lolos ke babak berikutnya gitu ya. Aman semua? Aman ya? Ada berapa babak pak? Tiga kali kesempatan, satu kali cukup untuk lolos ke babak kedua. Nanti dilihat lagi di babak kedua ada berapa orang. Intinya saya ngambil tiga besar. Matang kagak lo ya. Mungkin gue tampil tadi. Nah nanti di babak kedua kita akan kumpulkan berapa orang yang lolos. Nah gue bakal ngambil 3 besar untuk lanjut ke babak ketiga. Kalau memang banyak di babak keduanya ya. Ternyata gak ada yang lolos. Kalau gak ada yang lolos, kita satu kali putaran lagi begitu ya. Ya. Hadiah pertama 100.000. Hadiah kedua. Rp75.000, hadiah ketiga Rp50.000. Pada nunggu berapa? Itu baru keluar. Enggak ada rencananya. Emang enggak ada rencananya. Nah, nanti ada babak tambahan bonus itu ntar gocap terakhir ya. Kalau memang mau royal lumber ya begitu. Kalau durasi kurang. Kalau udah cukup. Ya ini cuma mini game saja ya. Begitu. Pak Reza. Oke. Untuk pembuka mendingan pak kameramen dulu ya nyobain. Untuk mastiin ada pak kameramenin dulu ya. Nyoba ya. Tiga kali kesempatan. Langsung. Gak pakai latihan. Satu. Sabar, santai, tenang. 100.000. Ya. Biar enak langsung aja. Langsung. Ke istri sendiri ya. Ke istri sendiri. Allah. Jadi kenceng. Allah. Nah, ini moderator kita ya, kita lihat Sylvia on duty. Langsung lo. Gitu guys ya, gitu ya. Gitu. Tahu enggak lo, Bang? Gitu pik. Ya, udah ini skip aja buat ya. Lolos. Udah lolos. 3 kali kesempatan, ngapain? Grian Kun. Jangan snap. Wakilin lah. Gue curiganya kalau ini sendiri loh. Sendiri. Langsung. Ada semuanya. Tackle the set boy, kita lihat ya. Tambah 3. Saya dulu. Kita mulai. Yo. Oh. Allah, kencang banget lo. Tenaga abang-abang lo ya. Oh. Woi. Silakan. 3 kali ya. 3 kali. Oh. Oh.
Gue ya berarti ya. Yo. Satu. Satu. Dua. Udah cukup. Epic. Ya tapi dia belum makan. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Yeah. Kok belum makan? Enggak boleh. Harus makan. Jauh enggak? Cheater. Oke. Jadi yang lolos tadi 1 2 3 4, 5, 6. 6 orang ya, lolos babak ke 2. Ini siapa yang duluan? Dari sini duluan, balik. Oke, gimana kalau kita puter? Nah, silakan. Balik ke sana. Berapa kali percobaan? Sama, 3 kali percobaan juga sama. Untuk lolos ke babak berikutnya. Emang ada trik ya. First try semua, guys. Silakan. Aduh. Cheater ya? Cheater deh. Cheater, bro. Oke, okay, kita mulai. Ya. Seperti biasa. Menang McD ya, 12. Oh. Tadi yang kedua. Kok masih lolos semua ya? Kayaknya harus 2 kali kesempatan habis ini. Aduh. Ah. Satu. Oh. Harus 2 sih emang. Harus 2. Emang harus 2 kali kesempatan sih lama-lama ya. Belum sekali. Iya. Tuh. Enggak sih kayak terlalu. Aduh, terlalu eliminasi please. Ya Allah, uang gua sendiri ya Allah. Yes. Enggak boleh katanya. Iya, saya mundur ya. Ye. Satu. Kedua nih. Emang harus dua kali ya. Pick satu. Pick three. Sabar. Mulai greedy. Mulai panik. Yeah. Nice. Ah, jadi yang tereliminasi ada 2. Sisanya adalah Sisil, Ekal, Ius dan juga Eja ya. Oke, ini 2 kali percobaan. Kita lihat muternya dari mana? Dari saya. Dari Yus. 2 kali. Yus ke sini ya. Dua kali. Mas Jun kan turun di awal. Turun, bro. Ya. Greedy ya, udah mulai greedy ya. Ah. Ini kita lihat 4 besar kita. Oh. Shit. Ini orang dalam. Nah, coba lihat ya. Ini dari tadi sekali percobaan. Kita lihat. Nah, mulai greedy. Percobaan terakhir, santai, tenang, terakhir. Tenang. Iya. Angin mulai sama ya. Sepertinya kita akan mendapatkan juara 1. Akan perebutan juara 2 dan 3 ya kayaknya di sini ya. Aduh, angin aduh. Ya. Kita lihat Hekal menuju. Last ya, kita lihat mulai deg-degan buat pulang ini. Pemenang pertama jatuh kepada Eja. Nah, ini kan masih ada 3 orang. Kita kan butuh juara 2 sama juara 3. Berarti kita tanding lagi di antara 3 orang ini ya, antara Sisil, Ekel dan juga Yus. Ya, gitu ya. Perebutin juara 2 3, Bang. Ya, ini sekali percobaan aja ya, biar muter terus ya. Berarti orang yang bertahan, satu orang bertahan udah pasti juara 2, oke? Okay? Kalau 2 orang berarti satu orangnya udah pasti keeliminasi, oke? Okay? Kita mulai dari Sisil. Aduh, balik Gojek. Satu kali percobaan ya ini ya. Nah, langsung. Biar muter langsung ya. Buat obat pulang. Ongkos pulang. Nah, tuh. Ini kita nyari pemenangnya aja nih. Oh. Ah, oke. Okay.
Shit. Yuskun, 75.000 pertama. Wah. Wow. 75.000 pertama. Juara. Jangan lewat Saweria ya. Potong kan. Cari saja. Masuk kan. Masuk waktunya. Oh iya iya. Lagi sebatas. Lagi sebatas. Ah, langsung aja nih siapa yang pertama? Langsung. Penentuan ya. Aduh. Bismillah. Tadi pas yang awal-awal ya first try semua. Ya. Berdoa aja dia gagal. Nah, buat balik ke Bogor nih. Balik ke Bogor ya, lanjut. Lagi. Bewan nih, Bos. Bewan. Ya, ini round 2 masih kita lihat apakah ini Hekel jadi pemenang. Juara 3. Go! Balik ke Bogor. Enggak buat beli spidol dulu. Jadi juara pertama ada Eja ya di sini. Juara kedua ada Ius, kita biasa Weria kalau buat Ius. Nambah waktunya. Juara 3 Hekel. Nah, untuk babak bonus tambahan kita akan muter satu kali lagi untuk pemenang, tolong ya. Tidak usah ikut lagi. Ya, blacklist. Ya, blacklist. Soalnya gocap juga ini harganya ya. Ya. Berbalik. Siapa yang duluan? Pik. Satu kali ewang. Ah, pikir sih. Satu kali ewang, Bro. Kan udah ngudut aja sih. Mana udut gua habis lu? Ah, iya, mana? Let's go. Ya. Langsung. Resah gak diajak? Resah belum? Resah gak diajak? Oh iya bener, resah. Resah. Mana? Ya. Lemes banget. Allah, sama lemesnya ya. Ah, ini gocek nih, gocek ya. Gocek. Gak apa-apa, satu kali keliling lagi. Oh itu? Iya, nih, langsung jun. Apa lagi nih? Nyari satu pemenang. Ini Royal Abbey. Udah, emang dia. Belum, ini satu, dua, tiga, belum. Eh, lu gak ya? Pemenang. Oh iya, berarti gue terakhir nih. Iya, makanya gak pernah. Gak bisa, Baywan. Gak bisa. Oke, orang jauh memang gini. Lu dari Bandung, Bogor. Ada yang Depok. Ah, ini mah gak usah. Lu Depok kerjaan ya? Iya. Aslinya Tangerang. Spill, alamat, RT. RW. Oke, itu mini game dari kita. Ini sebenarnya buat kelihatan ada kontennya aja. Penasaran. Di luar ini. Dan terima kasih, gue menyampaikan dulu nih untuk yang datang. Makasih. Bapak yang lagi, yang udah orang jauh nih ya. Gawean tapi ya. Ya, ada Ius, ada Hekel, ada Mas Jun, ada Grian, ada Sisil, ada istri tercinta ya. Ada kameramen Reza ya. Ada Eja. Ada Fikri di Ikemen ya. Nah, terima kasih sudah menyempatkan walaupun datang jam 7. Nah, terima kasih. Enggak makan. Apa? Ya udah, semoga nanti di kumpul moderator selanjutnya kita lebih proper lagi ya. Lebih siang. Iya, kan nanti enggak puasa. Insyaallah. Ada Outbound sama 7 hari 7 malam di alam liar berbekal pisau ya. Buat tenda masing-masing. Buat tenda masing-masing. Enggak, tendanya dari kayu-kayu itu. Mau main apa ya? Semoga nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lebih meriah lagi dan lebih proper. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel gua. Kalau ada channel nih di sini ada. Di sini ada masing-masing semua. Ada sosial medianya. Mampus lu, Ki. Mampus. Amin. Sosial media ya. Kameramen juga ada tuh sosial medianya tuh di sini ya. Di sini ya. Dadah. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa join membership, nonton live streaming. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.